Saat itu, unggas milik Johnny bertelur di kandang. Hampir seluruh telur yang keluar dari pantat unggas milik Johnny semua berbentuk lonjong dan sama sekali tidak ada telur yang berbentuk bulat. Hal inilah yang mengundang bulu kuduku berdiri. Maksud saya mengundang tanya dalam benakku yang paling dalam sedalam lautan api. Lalu, kenapa telurku bentuknya lonjong? Kenapa tidak bulat saja? Apakah ada telur berbentuk bulat? Oke, saya tamung dulu pertanyaan dari Tuan Bebek. Nah, telur ini pun juga sempat bingungkan sang filsuf terkenal Aristoteles mengenai bentuknya. Daripada berlama-lama dan sengaja dibuat lama-lama, akhirnya menjadi lama, saatnya sekarang kita kupas. Loh, kupas jeruk rupanya. Namun sebelum lanjut, aktifkan notifikasi kamu dengan subscribe jika kamu ingin terus tahu informasi menarik lainnya dari kami. Hampir sebagian orang tidak tahu menahu mengenai alasan kenapa telur berbentuk lonjong. Kok sama seperti kamu yang lagi nonton? Nah, telur ternyata juga sempat membingungkan filsuf terkenal yaitu Aristoteles. Dalam benaknya dia sempat bertanya-tanya, mengapa telur berbentuk meruncing pada ujungnya alias lonjong? Namun sayangnya pertanyaan dia tidak sempat terjawab hingga akhir hidupnya. Akan tetapi, dia pernah berasumsi bahwa jika ada burung berkelamin betina, maka ujung telur akan lebih tajam. Hanya itu saja yang dia jawab. Sedangkan menurut penjelasan tradisional, bahwa telur yang berbentuk lonjong berfungsi agar telur tidak terguling terlalu jauh dariku. Eits, maksudku tidak terlalu jauh dari sarangnya. Lain halnya menurut penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari 7 universitas internasional. Salah satunya Princeton University, Nanyang Technology University, dan University of Haifa. Nah, dari segudang toko, segudang pertanyaan maksudnya, yang sederhana tapi cukup menggelitik bagi Aristoteles dan juga para ilmuwan, akhirnya terjawab sudah kini. Berdasarkan studi yang dipublikasikan melalui jurnal Science, tim peneliti internasional mengungkapkan alasan kenapa telur berbentuk lonjong. Nah, mereka menggunakan database dari 49.175 foto telur yang mencakup 1.400 spesies burung yang masih hidup bahkan yang sudah punah. Untuk kemudian dianalisa melalui puluhan ribu gambar dari beragam jenis burung tersebut. Kalau dipikir-pikir nih, orang ini tidur mulu ya. Salah edit. Para peneliti kemudian mengamati morfologi telur dan menyederhanakannya menjadi dua variabel. Dua variabel itu yang membedakan antara ujung runcing dan ujung tumpul telur. Nah, barulah peneliti membandingkan dua variabel tersebut dengan pohon keluarga unggas, baik itu dari perilaku induk saat mengerami dan kemampuan terbangnya. Akan tetapi, bentuk telur terkadang ditentukan oleh perbedaan pada membrannya, yang artinya hanya sedikit penyesuaian yang dibutuhkan seekor burung untuk mengembangkan morfologi telur. Akibat dari penelitian ini justru membuka pertanyaan lainnya yang lebih menantang para peneliti untuk melakukan riset lebih dalam. Jadi dari penjelasan tadi dapat kamu ketahui kalau telur berbentuk lonjong tentu disebabkan karena perkembangan morfologi telur dari seekor burung. Itu menurut saya. Kalau kamu tidak setuju, ya terserah Anda. Lalu, adakah telur berbentuk bulat? Untuk kali ini sudah dulu ya, lain waktu saja. Dadah!